أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita taufiq dan hidayahnya untuk kita bersama dalam melihat dan juga menontonkan segmen fikir contemporary ini. Semoga kita dapat manfaat daripada hasil perkongsian ini, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan sekalian, seperti mana yang telah kita bincangkan bahawasanya bulan ini kita akan membahaskan satu topik tentang fikih hiburan. Dan pada minggu lepas kita dah bincangkan tentang permulaan ataupun mukaddimah yang diperlukan kepada fikih hiburan. Apa tu fikih hiburan, kenapa ada fikih hiburan, boleh ke tidak dan sebagainya. Dan apakah topik-topik yang akan dibincangkan, itulah yang kita bincangkan pada minggu lepas. InsyaAllah pada hari ini kita akan lebih fokus kepada topik nyanyian. Muzik, nyanyian dalam Islam. Bila kita cakap tentang muzik, tuan-tuan, kitalah nak tahu tentang topik ini. Apa tu muzik? Apa beza muzik dengan nyanyian? Apakah alat muzik tu pun dah termasuk dalam topik kita pada hari ini? Itu adalah topik yang, poin yang pertama. Kita akan bincangkan tentang apakah itu muzik. Dan kemudian kita kedua, kita akan bincangkan sejarah muzik. Macam mana boleh datangnya muzik ni dalam mengikut kepada pandangan agama kita. Kemudian perkara yang ketiga, apakah hukum hakam yang berkait rapat dengan muzik. Dan kemudian kita akan bincangkan poin yang terakhir, yang keempat adalah ringkasan dan juga rumusan pada perbincangan kita pada hari ini, insyaAllah. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan sekalian, marilah sama-sama kita lihat kepada topik yang pertama, iaitu ataupun poin yang pertama, apakah itu muzik. Bila kita lihat kepada beberapa buku-buku rujukan, kita akan dapat nampak bahawa muzik ni adalah satu bunyi-bunyian yang berirama, yang berentak, yang mempunyai kelazatan apabila kita mendengarnya. Maknanya muzik ni adalah satu hasil bunyi-bunyian yang ada irama, bila kita dengar, sedap. Yang bila kita dengar, kita akan menikmati bunyi-bunyian tersebut. Itu yang dinamakan dengan muzik. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, bila kita cakap tentang perkara yang indah ini, iaitu muzik ini, hendaklah kita tahu juga bahawa muzik ini ada beberapa jenis yang membezakan satu muzik kepada muzik yang lain. Kita dapat nampak ada rentak ataupun genre yang ada, yang memberikan identiti kepada muzik tersebut. Maknanya bila kita dengar, kita akan dapat rasa ini ada beberapa tema-tema dia yang tertentu yang akan kena dengan lagu pop, yang ada kena dengan lagu balada, yang ada kena dengan house music, ada kena dengan bermacam-macam genre-genre yang ada. Dan setiap genre-genre ini akan kita lihat dan kita akan dapat nampak ada environment dia tersendiri. Ada pergaulan-pergaulan dia tersendiri. Jadi kepada kita sebagai pendengar, kita akan dapat tahu bahawasanya dalam kita nak mendengar muzik ni ada beberapa syarat-syarat yang akan kita lihat nanti, insyaAllah, yang akan dikupaskan secara detail pada poin yang keempat, poin yang ketiga nanti, insyaAllah. Baiklah, dalam poin yang pertama ini, kita bila dah cakap tentang muzik, bila orang tu nyanyi, nyanyian seseorang itu kalau bertepatan irama dia, bertepatan dengan tone dia, bertepatan dengan rentak dia, maka kita bila yang mendengar ni, kita akan menikmatinya. Bila kita menikmati, barulah jadi satu muzik. Jadi nyanyian ni pun adalah muzik.
Kalaulah katakan kita tak menyanyi, kita ketuk-ketuk barang, kita ketuk-ketuk benda, ada irama, ada rentak, kemudian bila kita dengar pun sedap didengar, ini dinamakan juga sebagai muzik. Sebab itulah tuan-tuan yang dimulakan sekalian, bila barang-barang yang kita pukul, barang-barang yang kita buatkan ada bunyi-bunyian yang tertentu, barang-barang yang boleh mengeluarkan bunyi-bunyian tertentu tersebut, itu dikenali sebagai alat muzik. Jadi alat muzik ni ada yang bertali, ada yang tak bertali. Nak-nak lagi pada zaman sekarang ni, lagi canggih Kita tak perlu nak mengeluarkan bunyi alat muzik yang bertali. Kita tak perlu nak ada alat muzik yang bertali untuk mengeluarkan bunyi tersebut. Kita buka iPad ataupun kita buka apps, kita picit-picit-picit, dah keluar dah bunyi muzik-muzik seperti muzik-muzik yang bertali. Ini namakan sebagai electronic music dan sebagainya. Ini adalah penemuan baru. Jadi bagaimana pandangan Islam terhadap perkara-perkara tersebut? Sebelum nak kita bincangkan, ni akan kita bincangkan secara detail insya-Allah pada poin yang ketiga. Jadi secara poin yang pertama ni kita dah tahu sedikit sebanyak tentang muzik. Kita sedikit sebanyak tahu tentang genre muzik. Kita pun dapat tahu juga tentang nyanyian. Nyanyian dan alat-alat yang mengeluarkan bunyi-bunyian tertentu pun dikenali sebagai alat muzik. Jadi bila kita cakap tentang muzik, muzik tu pun bentuk-bentuk yang bila dengar dia sedap. Samalah juga kalau kita mendodoikan anak Kita dodoi-dodoikan anak, kita mungkin mungkin baca tidurlah anakku. Kita nyanyi bila kita nyanyi itu pun adalah satu muzik. Jadi apa hukum muzik ni? Takkanlah nyanyi tidurlah anakku ni muzik, bentuk muzik pun dah jadi haram. Takkanlah dengan kita hanya saja main alat-alat muzik tertentu untuk mencerdaskan minda pun jadi haram. Di sini kita kalau lihat di dalam beberapa pendekatan doktor-doktor pakar jiwa yang ada pada kurun zaman Abbasiyah, antaranya Abu Yazid Al-Balkhi, ada menyebutkan tentang bagaimana muzik ni dapat memberikan impact dalam jiwa manusia. Bagaimana muzik ini dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada jiwa manusia. Bahkan Abu Yazid Al-Balkhi ni memberikan proposal bahawasanya siapa yang mungkin sakit jiwa atau mungkin ada sakit-sakit tekanan-tekanan jiwa, ada rentak-rentak muzik yang harus didengari. Barulah akan datang ketenangan pada jiwa tersebut. Ini adalah antara ubat kepada jiwa yang telah dikeluarkan oleh Abu Yazid Al-Balkhi pada kurun yang ketiga hijrah atau kurun yang keempat hijrah. Di sini tuan-tuan yang dimulakan sekalian, kita dapat nampak betapa hebatnya ulama-ulama kita yang terdahulu dalam berhadapan dengan isu muzik. Jadi kita nak bincangkan juga tentang stereotip kita terhadap ataupun stereotip sebahagian daripada kita yang mengatakan muzik ni haram. Apakah betul stereotip tersebut ataupun tidak, kita akan bincangkan sebentar nanti insya-Allah. Baiklah, secara umum kita dah tahu dah apa itu muzik dan kita pun dah tahu apakah poin-poin yang ada kaitan dengan muzik. Jadi muzik ni ada rentak-rentak berbeza ada muzik tradisional, ada muzik budaya dan sebagainya. Baiklah, sekarang ni bila kita cakap tentang muzik tradisional, muzik budaya, maknanya muzik tu dah ada dalam budaya tersebut, dah ada dalam tradisi warisan bangsa tersebut. Bila dah ada dalam tradisi warisan bangsa tersebut, maknanya muzik-muzik itu dipass down diberikan kepada generasi-generasi yang yang datang selepasnya melalui lisan, melalui mulut. Dan kita pun dapat tahu juga kalau kita lihat dari sudut sejarah. Inilah masuk poin yang kedua tentang sejarah muzik. Bila kita tengok tentang muzik-muzik yang ada daripada zaman dulu sampai dah zaman sekarang, hatta pada zaman baginda Rasulullah pun ada muzik. Jadi sebelum zaman Rasulullah pun ada nabi-nabi yang ada muzik. Contohnya kalau kita lihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dengar Abu Musa Al-Ash'ari membaca Al-Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji suara indah yang dilantunkan oleh Abu Musa Al-Ash'ari. Maka Rasulullah pun bersabda, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Wahai Abu Musa Al-Ash'ari, sesungguhnya engkau telah diberikan mizmar, iaitu seruling, daripada seruling-seruling Nabi Daud alaihissalam. Itu menunjukkan tentang Nabi Daud ni mempunyai suara yang indah. Dan Nabi Daud juga ada bentuk-bentuk muzik yang keluar daripada suara Nabi Daud. Sebab kita dapat tahu permulaan poin kita tadi itu,
Apa tu muzik? Muzik tu adalah semua benda bila kita dengar, enak didengar. Ha, jadi itulah dia yang dimaksudkan dengan muzik. Jadi pada zaman Nabi Daud pun dah ada muzik dah. Bahkan kalau kita tengok Nabi Daud diberikan buku apa tuan-tuan? Buku yang terdahulu kan? Buku-buku kitab-kitab yang terdahulu. Kitab-kitab yang terdahulu ada suhuf. Okay. Selain ada suhuf ada apa tuan-tuan? Ada juga yang dinamakan sebagai Taurat. Selain daripada Taurat ada lagi apa tuan-tuan? Siapa yang buku apa yang Nabi Daud dapat? Zabur. Nabi Daud dapat buku yang dinamakan sebagai buku Zabur. Jadi buku Zabur ni adalah sebahagian-sebahagian nasihat-nasihat. Dan kalau kita lihat Zabur ni pada zaman Nabi Daud AS dan kemudian bila sampai kepada kita zaman sekarang ni, Zabur masih ada lagi tapi Zabur dah diubah nama dia menjadi Psalm, P-S-A-L-M, Psalm. Ada termasuk dalam buku Old Testament. Jadi dekat dalam buku Old Testament tu, apa yang ada dalam kandungan Psalm ataupun yang disebutkan sebagai Zabur ini adalah bentuk-bentuk nyanyian, adalah bentuk-bentuk nyanyian yang merupakan nasihat-nasihat dan sebagainya. Jadi kita dapat nampak kesinambungan ataupun persamaan antara Psalm yang dibawa oleh Old Testament dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya Nabi Daud ni telah diberikan mizmar min mazamir Ali Daud. Bahawasanya Nabi Daud ni telah diberikan suara yang lunak. Macam mana Nabi Daud boleh keluarkan suara yang lunak? Kita tak akan dapat menilai kelunakan suara orang tersebut hanya sahaja dengan berbicara. Kita perlu dia membaca Al-Quran ataupun kita perlu dia menyanyi, dan kita daripada menyanyi tersebut barulah kita dapat tahu kelunakan suara orang tersebut. Nah, kalaulah Nabi Daud Rasulullah SAW menyifatkan sebagai orang yang mempunyai suara yang lunak, itu menunjukkan tentang Nabi Daud pun pernah mengeluarkan beberapa nyanyian-nyanyian ataupun mengeluarkan beberapa bacaan-bacaan kitab-kitab terdahulu yang bunyi dia tu sedap, dan bila sedap didengar itu pun dinamakan sebagai muzik. Nah, jadi di sini tuan-tuan yang dimulakan sekalian, kita dapat nampak jalur riwayat hadis bertepatan dengan Old Testament yang ada sekarang ni bertepatan dengan jalur riwayat yang telah dibawakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tuan-tuan yang dimulakan sekalian, jadi kita dapat tahu pada zaman Nabi Daud pun dah ada muzik. Kita tengok pula kepada zaman-zaman yang terdahulu. Okay. Zaman Nabi Musa AS, Nabi Musa datang lebih awal daripada Nabi Daud. Nabi Musa AS pun ada muzik juga. Hatta kalau kita tengok Nabi Ibrahim AS, okay, Nabi Ibrahim AS pun ada muzik-muzik yang ada pada zaman Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim hidup dekat tempat negeri yang dinamakan sebagai Kaldan, dan Kaldan ni berada di dalam sebuah kerajaan besar Akadia pada ketika itu. Dan kerajaan besar seperti sifat-sifat kerajaan besar yang lain, ada hiburan-hiburan tertentu, dan kita dapat lihat di dalam buku-buku sejarah. Bila kita lihat tentang zaman Nabi Adam AS, kita akan membincangkan tentang permulaan awalnya muzik. Permulaan awalnya muzik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila pada zaman Nabi Adam AS, kita belum lagi dengar apa-apa rekod daripada hadis Nabi ataupun riwayat yang sahih ataupun buku-buku sejarah yang menyatakan tentang adanya muzik pada zaman Nabi Adam AS. Tapi riwayat yang pertama yang menyebutkan tentang muzik, kita dapat lihat dalam kitab Tarikh Al-Tabari, ada menyebutkan tentang permulaan muzik. Ataupun mungkin kita boleh buka juga tentang kitab Al-Bidayah wa Nihayah oleh Ibn Kathir. Ada menyebutkan tentang permulaan muzik. Bila permulaan muzik ni tuan-tuan? Jadi permulaan muzik ni bila kita lihat dan kita nilai, dia bermula pada zaman Nabi Sith AS. Nabi Sith ni siapa? Dia adalah anak kepada Nabi Adam AS. Yang mana di dalam beberapa riwayat-riwayat mengatakan bahawasanya Nabi Sith ini adalah anak yang digantikan kepada Habil yang telah dibunuh oleh Qabil. Kita pernah dengar cerita Habil dan Qabil, dua anak Adam. Walaupun dua-dua ini adalah nama daripada Bani Israel ataupun nama Israeliat, tetapi kita perlu untuk meletakkan nama supaya dia ada identiti dan mudah untuk kita menyampaikan pengajaran-pengajaran tertentu. Jadi kita bukanlah mengambil Israeliat, tapi kita ambil dengan iktibar. Tuan-tuan yang dimulakan sekalian, bila kita lihat tentang Habil dan Qabil, bila Habil telah dibunuh oleh Qabil dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pun menggantikan
dengan kematian Habil, maka Allah Ta'ala menggantikan dengan Qabil, dengan Nabi yang dinamakan sebagai Nabi Sif. Maka Nabi Adam dapat anak lagi satu, nama dia Sif. Dan Nabi Allah Sif ni, apabila wafatnya Nabi Adam AS, Nabi Sif ni adalah sebagai pengganti bapaknya yang menjaga dan berdakwah kepada kaum dia tersendiri. Dan Nabi Sif ini, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, mempunyai suhuf. Dalam beberapa riwayat, contohnya riwayat Ibn Hibban, ataupun dalam riwayat Ibn Asakir, ataupun dalam riwayat beberapa ulama-ulama lain, walaupun jalur riwayatnya ini adalah da'if, ada yang mengatakannya maudhu' dan sebagainya, tetapi dia adalah dari sudut bab sejarah. Kita tengok dari sudut bab sejarah. Ibn Hibban ataupun riwayat itu mengatakan nabi-nabi yang terdahulu pun mendapatkan wahyu-wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi wahyu itu merupakan suhuf, bukan merupakan kitab. Dia suhufnya adalah lembaran-lembaran nasihat-nasihat. Kalau kita dengar dalam surah, dalam solat Jumaat, setiap hari Jumaat imam akan membaca selalunya surah Al-A'la. Imam akan baca apa? Suhufi Ibrahim wa Musa, inna hadha lafi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Pada suhuf-suhuf yang terdahulu, ada suhuf Musa dan suhuf Ibrahim alaihi salam. Di sini menunjukkan nabi-nabi ada dapat suhuf. Dan Nabi Sif ni pun antara nabi yang mendapatkan suhuf tersebut. Bila Nabi Sif mendapatkan suhuf tersebut, antara pengajaran yang ada di dalam suhuf Nabi Sif ialah untuk tidak berjumpa dengan kaum yang dinamakan sebagai kaum Qabil. Kaum Qabil, Qabil lepas membunuh Habil, Qabil melarikan diri dengan kabilah dia sendiri, dengan klan dia sendiri, dan hidup dekat tempat bawah pergunungan, bukannya dekat tempat gunung. Kalau kaum Nabi Sif, mengikut pada riwayat Imam Tabari, mereka hidup di atas pergunungan. Dan Nabi dan Qabil ini, klan dia hidup dekat bahagian hutan-hutan, dekat bawah-bawah gunung, dan mereka tak saling berjumpa antara satu sama lain. Dan antara syariat Nabi Sif ialah tidak menjumpakan kaum manusia pada ketika itu dengan Qabil pada syariat yang ada pada zaman Nabi Sif AS. Dan pada ketika itu, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, dalam beberapa riwayat mengatakan bahawasanya Iblis laknatullahi alaihi menyerupakan dirinya menjadi sebagai seorang anak kecil dan berjumpa dengan kaum Qabil. Dan kemudian Iblis ini, iaitu anak kecil yang menyerupakan dirinya sebagai anak kecil, belajar buat seruling, belajar dengan tukang besi Qabil. Dia belajar dengan tukang besi yang ada dekat dalam klan Qabil tersebut. Dia belajar, maka pada ketika itu manusia belum lagi pernah terfikir adanya alat muzik. Tetapi Iblis laknatullahi alaihi menciptakan satu alat. Sebab Iblis ni pandai sangat, dia buat ciptakan satu alat. Alat ni bila ditiup, bunyi dia bukan main merdu, bunyi dia bukan main indah sekali. Jadi bila Iblis dapat meniup serulingnya, maka orang-orang pada ketika itu yang belum pernah dengar muzik, bila dengar muzik yang dikeluarkan oleh Iblis, mereka tertarik, mereka kagum. Dan kemudian mereka mulalah berdoyong-doyong datang dan juga meraihkan muzik tersebut. Daripada adanya muzik tersebut, barulah Iblis menyarankan beberapa saranan. Keluarlah arak, peminuman arak. Kemudian bila dah minum arak, apalagi suruhlah orang makan, suruhlah orang berjoget-joget dan sebagainya. Jadi dalam satu pesta tu ada muzik, ada arak, ada wanita-wanita yang menari-menari dan menunjukkan perhiasan-perhiasan yang ada pada diri mereka. Di sini tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, telah menjadi satu adat yang ada pada klan Qabil. Pada satu hari, Iblis pula datang dan cuba menghasut beberapa kaum yang ada dengan kaum Nabi Sif AS yang hidup dekat atas gunung tu. Jadi Iblis ni pun berkata kepada mereka, apa ayah kamu ni, apa yang Nabi Sif buat ni, sampaikan memutuskan silaturahim. Kenapa kamu tak turun cuba jenguk kaum kamu, ataupun cuba jenguk sedara jauh kamu, iaitu Qabil yang ada dekat bawah gunung ni. Jadi mereka pun turun. Bila mereka dah termakan dengan hasutan Iblis tersebut, mereka turun. Mereka datang pula kebetulan waktu tengah mereka berpesta. Jadi mereka ni belum pernah dengar muzik, dengar muzik lagi sekali,
mereka tertarik. Bila mereka tertarik, mereka tengok pula wanita-wanita yang yang menari-menari dekat tempat daerah kaum kabil tersebut, menyebabkan mereka mula dah suka kepada wanita-wanita tersebut. Kalau kita nak tahu ya tuan-tuan yang dimulakan sekalian, bahawasanya kaum kabil ini wanita-wanitanya tu lebih cantik daripada kaum yang ada pada kaum Nabi Syih alaihi salam. Dan orang-orang lelaki pada kaum Nabi Syih ni lebih handsome dan lebih bertubuh sasa dibandingkan dengan kaum-kaum kabil yang ada pada ketika itu. Jadi bila berlakunya pertembungan antara dua jantina, lelaki dan wanita, kaum Nabi Syih yang mana kaum lelaki dia tu lebih berbadan sasa dan lebih ber wajah yang cantik, nampak pula dengan wanita-wanita yang ada pada kaum Qabil yang lebih cantik daripada yang ada daripada kaum Nabi Syih alaihi salam. Pada ketika itu terjadilah satu aktiviti wanita-wanita ini nak mula memperhiaskan dirinya, nak mula untuk menzahirkan kecantikan mereka. Dan inilah dia yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, yang mana Allah Ta'ala berfirman, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, janganlah kamu berhias wahai wanita-wanita seperti perhiasan wanita-wanita jahiliyah yang terdahulu, iaitu kaum Qabil ini. Jadi wanita-wanita ni bila mereka dah nampak lelaki-lelaki yang bertubuh sasa, mereka cuba nak attract attention lelaki-lelaki tersebut, mereka mulalah mendandan diri mereka. Itulah dia antara dandanan-dandanan yang pertama yang berlaku dalam sejarah manusia. Setelah itu terjadilah satu dosa besar, iaitu zina. Jadi kita dapat nampak ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mengikut sejarah muzik ini yang telah dibawakan oleh Imam At-Tabari dan juga yang telah dibawakan oleh Ibn Kathir dan sebagainya, menunjukkan tentang pada zaman Nabi Syih alaihi salam dah ada muzik. Dan muzik ini digunakan kebanyakannya untuk menggairahkan ataupun digunakan untuk menghiburkan, ataupun kadang-kadang dia digunakan untuk membuat perkara-perkara tertentu yang tidak baik. Jadi ini yang kita dapat nampak daripada sejarah-sejarah yang ada. Tetapi tuan-tuan yang dimulakan sekalian, apa sebenarnya hukum Islam terhadap muzik ini? Inilah dia poin yang ketiga yang kita akan bincangkan pada hari ini. Apa hukum Islam terhadap muzik? Jadi untuk kita membincangkan tentang perkara ini, marilah sama-sama kita melihat di dalam beberapa riwayat-riwayat ataupun hadis-hadis dan juga ayat-ayat suci Al-Quran yang seputar dengan topik kita pada hari ini. Baiklah, kita lihat kepada ayat Al-Quran yang pertama yang telah disebutkan di dalam surah Luqman ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Yang membawa erti sadaqallahu alazim. Dan ada di antara manusia yang memilih dan membelanjakan harta mereka kepada cerita-cerita dan perkara-perkara hiburan yang melalaikan. Lahwal hadith, lahwal hadith ni cerita-cerita, perkara-perkara yang melalaikan, termasuklah hiburan-hiburan. Liyudhilla'an sabilillah, supaya mereka dapat menyesatkan diri mereka dan orang ramai daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan. Wayattakhidhaha huzwa, dan ada pula yang menjadikan agama Allah itu sebagai ejek-ejekan. Mereka adalah orang-orang yang akan memperolehi azab yang menghinakan. Sadaqallahul azim. Nah tuan-tuan yang dimulakan sekalian, berdasarkan kepada ayat yang disebutkan daripada surah Luqman ini, memberikan kita gambaran bahawasanya lahwal hadith ini adalah perkara-perkara yang melalaikan daripada mengingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan kepada ayat surah Luqman tersebut. Bila kita lihat dan merujukkan kepada beberapa tafsiran-tafsiran ulama, antaranya tafsir Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Tafsir Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan dia bahawa lahwal hadis dekat sini adalah nyanyian, muzik-muzik. Dan mengikut pandangan Imam Al-Qurtubi,
bahawasanya nyanyian-nyanyian, muzik-muzik semuanya adalah haram. Termasuklah perkara-perkara yang melalaikan daripada jalan Allah Ta'ala yang lain. Ini adalah antara beberapa riwayat yang kita dapat dengar daripada daripada Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Jadi kita dapat nampak pandangan ulama yang pertama, maknanya hukum terhadap muzik ni ada dua pandangan ulama. Satu yang mengatakan tentang haram, Al-Imam Al-Qurtubi. Kemudian kalau kita buka pula tentang beberapa pandangan ulama yang lain, contohnya Al-Munawi ataupun Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir, ataupun kita buka pula Ibn Hazm di dalam kitabnya Al-Muhalla, ada menyebutkan tentang maksud ayat Al-Quran yang mengatakan perbicaraan yang melalaikan bukanlah maknanya muzik, tetapi boleh membawa erti-erti yang lain, iaitu segala aktiviti-aktiviti yang melalaikan daripada daripada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau aktiviti-aktiviti yang melalaikan itu tidaklah mengatakan muzik tu haram. Maknanya kita tengok pada kegunaan muzik tersebut. Kalau muzik itu digunakan untuk kebaikan, maka tidaklah dikatakan sebagai haram. Tetapi muzik itu kalau digunakan untuk keburukan, untuk orang lalai daripada mendengar Allah Subhanahu Wa Taala atau mendengar wahyu-wahyu yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pada ketika itu dia jadilah lahwal hadis, perkara yang haram. Bahkan ada yang mengatakan bahawasanya ada seorang Quraisy ataupun seorang musyrikin yang ada pada zaman tersebut dekat Mekah, bila turunnya ayat-ayat Al-Quran, okay, bila turunnya ayat-ayat Al-Quran, wahyu-wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang ada efek kepada pendengarnya. Kalau kita dengar ayat Quran, irama dia, lantunan kata-kata dia memang menakjubkan. Hatta orang-orang Arab bila dengar dia, mereka berkata, Quran ni adalah satu sihir, iaitu satu sihir silap mata yang menarikkan perhatian kita. Bila dengar satu ayat, nak dengar ayat yang kedua, dah dengar ayat kedua, nak dengar ayat ketiga dan sebagainya. Inilah ada antara bentuk-bentuk orang-orang Quraisy berhadapan dengan Al-Quran. Bila dengar je, mereka tertarik. Jadi orang-orang Quraisy yang atau orang-orang musyrikin pada ketika itu, apa usaha mereka untuk buat orang tak nak dengar wahyu Allah Subhanahu Wa Taala? Ada di antara mereka yang cuba nak divert, nak cuba buat orang tak dengar wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila Rasul sampaikan wahyu, orang nak dengar, dia buat sesuatu perkara yang buat orang tak nak dengar wahyu tersebut. Apa yang dia buat? Dia buat pesta, kasi orang makan, kasi wanita menari, kemudian ada pula bunyi-bunyian, dan kemudian dia pula dengar daripada kisah-kisah dongeng orang-orang Parsi, kisah-kisah dongeng yang ada pada kerajaan Rom dan sebagainya. Sebab kita tahu ya tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, pada ketika itu Arabia ataupun Saudi ataupun Mekah dan Madinah tidak terjajah kepada mana-mana kuasa besar dunia pada ketika itu. Yang mana kuasa dunia besar pada ketika itu merupakan kuasa Roman Empire dan juga kuasa Parsi, Furs. Jadi daripada situ Quraisy ni, orang musyrikin ni, dia pergi belajar cerita-cerita hikayat-hikayat dongeng yang ada di Parsi, dan belajar dengan hikayat-hikayat dongeng yang ada dekat Rom. Kemudian dia balik dekat tempat Mekah, dia buat cerita-cerita tersebut, ada muzik, ada makan, ada orang wanita menari, untuk menarik orang supaya tak dengar wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tuan-tuan? Sebab dalam wahyu ataupun dalam wahyu yang diturunkan yang di Mekah tuan-tuan, baginda Rasulullah SAW memberikan berita-berita tentang kisah umat-umat terdahulu, kisah tentang Bani Israel, kisah tentang Nabi-Nabi terdahulu, kisah tentang kaum-kaum terdahulu. Ada cerita-cerita tentang akhlak, ada cerita-cerita tentang ketauhidan Allah Subhanahu Wa Taala, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, penciptaan langit dan bumi. Ini adalah bentuk-bentuk wahyu yang diturunkan di Mekah. Jadi orang Quraisy ni, tak silap saya Nadir bin Harith, tak silap saya nama dia, beliau mengkaji, beliau melihat macam mana wahyu-wahyu yang bentuk-bentuk wahyu yang diturunkan di Mekah. Kemudian dia cuba nak melawan wahyu tersebut, dan dia Nabi bawakan cerita para Nabi. Nabi Muhammad ceritakan tentang kisah Nabi terdahulu. Maka Nadir bin Harith ni bawa pula kisah-kisah dongeng-dongeng yang daripada Parsi dan Rom. Dengar pula wahyu yang Rasulullah bilang tentang penciptaan langit dan bumi.
dia bawa pula kisah penciptaan langit dan bumi yang dibawa oleh Bani Israel dan juga kisah Parsi dan kisah Rom. Kemudian pula dia tengok, Al-Quran ni pun ada rentak irama, dia buat muzik dan sebagainya. Inilah dia, mereka, usaha-usaha mereka ni untuk divert orang daripada mendengar wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dia yang disebutkan di dalam surah Luqman ini. Wa minan nas, ada di antara manusia, man yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillah. Dia belajar perkara-perkara tersebut untuk divert orang daripada mendengar wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan cerita ini, disebabkan konteks ini, Ibn Hazm dan juga beberapa ulama-ulama yang lain mengatakan bukanlah yang dimaksudkan atau bukanlah perkataan lahwal hadis, iaitu kata-kata yang melalaikan, tak refer ataupun tidak menunjukkan kepada muzik, tetapi menunjukkan kepada aktiviti yang menarik orang daripada tidak mendengar wahyu-wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tuan-tuan yang dimulakan sekarang, jadi kita dapat nampak dua riwayat para ulama, dua pandangan ulama, satu ulama yang mengharamkan muzik, satu ulama yang menghalalkan muzik. Abi, macam mana pula di dalam beberapa riwayat-riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, contohnya daripada beberapa pandangan-pandangan ada yang mengatakan oleh Sahih Bukhari dan sebagainya bahawasanya akan datang umat aku yang menghalalkan arak sutera dan juga perzinaan dan juga ma'azif, bunyi-bunyian, pada akhir zaman. Di sini kita dapat nampak, ya tuan-tuan yang dimulakan sekalian, seakan-akan ada orang nak mengatakan bahawasanya bila kita cakap muzik ni haram atau muzik ni halal, bila kita nak cakap muzik ni halal, seakan-akan kita dah termasuk daripada golongan hadis Nabi tersebut. Tetapi kita kena lihat, ya tuan-tuan yang dimulakan sekalian, apa yang dimaksudkan oleh baginda Rasulullah SAW tersebut. Maksud baginda pada zaman baginda Rasulullah untuk mendengar muzik, untuk mendengar bunyi-bunyian, mereka perlu datang ke tempat-tempat yang ada perzinaan, tempat-tempat yang ada arak, tempat-tempat yang ada hiburan menari wanita, percampuran antara wanita dan lelaki. Dan pada ketika itulah boleh terjadinya dosa-dosa besar. Jadi sebab itulah kalau mereka nak dengar muzik, mereka kena pergi kat tempat tersebut. Sebab itulah antara tujuan kenapa Rasulullah SAW tak kasih kita datang dan mendengar muzik tersebut adalah kerana konteks yang mana Rasulullah SAW sampaikan hadis tersebut. Dan pada poin yang kedua pula, tuan-tuan yang dimulakan sekalian, bila kita lihat terhadap beberapa pandangan ulama yang mengatakan muzik ni haram, kita pun perlu lihat dari sudut perkataan ma'azif tersebut. Rasul tak menggunakan perkataan muzika, Rasul tak menggunakan perkataan ugniyah, Rasul tak menggunakan perkataan muzik, Rasul tak menggunakan perkataan nyanyian, tetapi Rasul menggunakan perkataan ma'azif. Jadi ma'azif ni selalunya ada pada tempat-tempat hiburan, tempat-tempat yang boleh adanya klub-klub dan sebagainya, boleh menjadikan orang itu terjebak dalam dosa besar. Itu yang dimaksudkan dengan ma'azif. Jadi bila kita cakap pasal muzik, muzik tak termasuk dalam ma'azif tersebut, tak termasuk dalam pesta, tak termasuk dalam bentuk-bentuk hiburan seperti itu yang telah disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru itu kita dapat nampak, apa tuan-tuan, bahawasanya ulama-ulama yang mengatakan muzik ni adalah halal, mereka meletakkan syarat. Mereka bukannya terus bukakan pintu tu sebesar-besarnya sampai semua jenis muzik, apa yang muzik semua dibolehkan. Tetapi mereka meletakkan syarat-syarat. Mereka lebih melihat kepada kegunaan muzik tersebut pada ataupun impak kesan muzik tersebut pada jiwa kita. Adakah dia lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun sebaliknya. Jadi di sini tuan-tuan yang dimulakan sekalian, lahirlah beberapa pandangan ulama. Contohnya Al-Qadhi Abu Bakar Ibn Al-Arabi ataupun Ibn Al-Arabi berkata, tidak ada satu hadis yang sahih dalam mengharamkan nyanyian. Jadi mengikut pada pandangan Al-Qadhi Abu Bakar Ibn Arabi, memang tak ada hadis yang sahih mengatakan mengharamkan nyanyian, mengharamkan muzik. Sebab apa? Sebab hadis sahih yang datang dari Sahih Bukhari tersebut tidak menyebutkan tentang nyanyian, tidak menyebutkan tentang muzik. Bahkan menyatakan terhadap himpunan orang yang buat pesta-pesta yang ada muzik, ada arak, ada dan sebagainya. Dan Rasulullah menggunakan perkataan ma'azif, Rasulullah tidak menggunakan perkataan nyanyi atau Rasulullah tak menggunakan perkataan muzik, Rasulullah menggunakan perkataan ma'azif. Maknanya ada identiti bentuk culture yang muzik itu dilantunkan. Di sini tuan-tuan yang dimulakan sekalian, mengikut kepada beberapa, bila kita bandingkan antara dua-dua pandangan ulama ini,
bahawasanya pandangan ulama, kalau kita lihat kepada Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi lebih lebih cenderung kepada pandangan ulama yang mengatakan muzik tu adalah haram. Antaranya ada beberapa riwayat daripada Ibnu Umar, Rasul tengah jalan, kemudian ada orang nyanyi. Ada orang buat alat muzik, ada nyanyi. Kemudian Rasul pun tutup telinga Rasulullah. Dan Rasul jalan. Dah habis jalan dan agak-agak pada jarak yang mungkin dah tak dapat dengar lagi, baru Rasul bukakan telinganya. Dan itu menunjukkan ada riwayat ataupun mengikut pandangan-pandangan ulama yang mengharamkan, mengatakan muzik itu adalah haram. Tetapi ada ulama yang mengatakan halal. Mereka berkata, kalaulah muzik itu haram, kenapa Rasul tak suruh Ibnu Umar yang ada dengan Rasul untuk tutup telinga juga? Kenapa Rasul sendiri tutup telinga tapi Rasul tak suruh Ibnu Umar untuk tutup telinga? Jadi di sini menunjukkan tentang muzik itu tak haram. Ini mengikut pandangan ulama yang kedua. Baiklah, kita tengok pada hadis-hadis yang lain. Ada hadis-hadis contohlah daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, annaha zaffat imra'atan ila rajulin minal ansar, bahawasanya ni daripada riwayat Imam Bukhari, Sahih Al-Bukhari, bahawasanya Sayyidatina Aisyah datang perkahwinan seorang wanita daripada kalangan orang-orang Ansar. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun bersabda kepada Sayyidatina Aisyah, ya Aisyah, wahai Aisyah, ma kana ma'ahum min lahwin, apakah daripada mereka tu ataupun apakah dalam majlis tersebut ada nyanyian, ada alat-alat lalai, lahwin. Lahwin ni adalah lalai, hiburan, nyanyian, muzik dan sebagainya. Maka seakan-akan Rasul bertanya kepada Aisyah, tak nak ke suruh diorang buat nyanyian-nyanyian? Tak nak ke mereka adakan nyanyian-nyanyian tersebut di majlis mereka tersebut? Kemudian Rasul pun sambung, fa innal ansar yu'jibuhumul lahwu, sebab orang-orang Ansar selalu tertarik dengan muzik-muzik, tertarik dengan hiburan. Kita lihat pula kepada riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada riwayat Ibn Majah, bahawasanya Rasulullah SAW, Ibn Abbas merekodkan bahawasanya Sayyidatina Aisyah datang kepada kaum kerabatnya di daripada kalangan orang-orang Ansar, datang majlis perkahwinan mereka. Dan Rasul pun berkata, ahdaitumul fata, engkau telah berikan hadiah kepada pengantin perempuan itu. Maka orang-orang Ansar pada ketika itu yang ada dekat dalam majlis perkahwinan itu berkata, naam, ya betul, kita sudah berikannya wahai Rasul, kita dah kasihkan hadiah kepada kepada wanita yang bernikah tersebut. Maka baginda Rasulullah pun bertanya lagi, arsaltum ma'aha man yughanni, ni Rasul lebih detailkan lagi. Rasul berkata apa, sudahkah kamu aturkan seseorang untuk menyanyi di majlis perkahwinan tersebut, menyanyi di sana? Maka Sayyidatina Aisyah belum berkata, la. Faqalat la. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun bersabda lagi, innal ansara qaumun fihim ghazal, bahawasanya orang-orang Ansar itu suka kepada nyanyian ghazal. Okay. Nyanyian ghazal ni nyanyian yang berbentuk sambutan. Okay. Nyanyian yang berbentuk irama yang menggembirakan. Okay. Kalau dapat seorang daripada kalian bernyanyi, maka Rasul pun bersabda lagi, wa falau ba'athum ma'aha man yaqul, kalaulah boleh kamu mendatangkan kepada majlis perkahwinan tersebut untuk menyerikan majlis tersebut dengan mereka yang mengatakan atau mereka yang menyanyi, atainakum, atainakum. Kita pernah dengar tak nasyid, ada nasyid yang pernah dikeluarkan oleh Madrasah Al-Junid, atainakum linuhdiyakum zahiran wa raihana bi alwanin nasuru lakum bi fununi syi'ri alwana. Dan ada rentak-rentaknya dah. Orang-orang Ansar suka kepada bentuk nyanyian tersebut, bentuk nyanyian ghazal. Jadi macam kita dah bincangkan tadi, poin yang pertama, ada bentuk-bentuk genre muzik. Dan genre muzik ada yang berbentuk menggembirakan. Jadi orang-orang Ansar suka mendengar bentuk-bentuk muzik yang ghazal. Maka Rasul pun berkata, "Kalau ba'atum ma'aha man yaqul, kamu tak nak ke hantarkan orang yang boleh menyanyikan di majlis tersebut dan mereka akan menyanyi
atainakum, kami sambut kamu, kami datang, kami datang kepada kamu, kamu datang kepada kami. Fahayyana wa hayyakum, Rasul buat rentak lagi muzik. Atainakum, atainakum, fahayyana wa hayyakum, Rasulullah SAW buatkan rentak muzik. Ini dalam beberapa riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah tuan-tuan, jadi di sini kita dapat nampak ada bunyi-bunyian yang menginakkan telinga. Itu dinamakan sebagai muzik. Jadi kita kalau dicakap pasal muzik, maknanya kita nak cakap tentang bunyi-bunyian yang bila sampai kat telinga, sedap didengar. Ini nama dia muzik. Termasuklah nyanyian, termasuklah gendang, termasuklah apa-apa alat bunyi. Di sini kita lihat kepada hadis Nabi yang seterusnya. Di dalam sebuah hadis yang lain daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Anna Abu Bakr radhiyallahu anhu dakhala 'alayha wa 'indaha jariyatan fi ayyami Mina ataupun Idul Adha." Bahawasanya Abu Bakar bila masuk dekat dalam khemah Sayyidatina Aisyah, dan dekat dalam khemah tersebut ada dua wanita yang sedang bernyanyi. Dan waktu tersebut bila? Waktu tersebut adalah pada Mina ataupun dekat Idul Adha, hari raya. Hari raya Idul Adha. Dan dua wanita tersebut menyanyi dan bergendang dalam khemah tersebut. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam mutawashshun bi thawbihi. Dan sedangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkelubung dengan pakaiannya. Rasul tengah tutup dengan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Bakar pun menengking kedua-dua wanita tersebut dan berkata, maka Nabi berkata kepada mereka lah, kenapa kamu nyanyi sedangkan Rasul ada dekat sini? Kenapa kamu nak buat-buat muzik ni semua dan sebagainya? Kemudian Rasul dengar Abu Bakar marah, Rasul bukakan baju Rasulullah ataupun kain selubung yang Rasul tengah selubungkan tu. Rasul buka. Kemudian Rasul pun berkata kepada kepada Abu Bakar, biarkanlah mereka itu bernyanyi, hai Abu Bakar. Biarkanlah mereka menyanyi. Itu menunjukkan tentang nyanyian muzik dibolehkan. Bukankah ini hari raya? Ada ulama yang mengatakan yang mengharamkan muzik, mereka mengatakan ini menunjukkan tentang muzik dibolehkan hanya pada hari raya sahaja, pada hari-hari kegembiraan sahaja. Di luar hari kegembiraan tak boleh. Ini ulama-ulama yang mengharamkan muzik. Mereka mengatakan kalau pesta kahwin boleh ada muzik-muzik, tetapi yang tidak menggalakkan kepada perkara yang haram. Dan kalau pada waktu waktu hari raya boleh, itu sahaja waktu-waktu yang dibolehkan. Kenapa? Sebab Nabi yang buat perkara tersebut. Tetapi tuan-tuan yang dimulakan sekalian, ulama-ulama yang mengatakan muzik ni dibolehkan, mereka berhujah, takkanlah Nabi membolehkan suatu perkara yang haram. Okay, al-wuku' dalla 'alal jawaz. Suatu perkara kalau dah terjadi, menunjukkan tentang perkara tu dibolehkan. Okay, macam contohnya Sayyidina Khalid ibn Walid makan dhab, makan daging daging biawak. Khalid ibn Walid makan daging biawak. Rasulullah SAW tidak mengingkari. Maknanya perkara tersebut terjadi. Bila perkara tersebut terjadi, menunjukkan tentang kebolehan perkara tersebut. Jadi ulama-ulama yang kata boleh muzik ni boleh didendangkan dan sebagainya, ulama-ulama ni mengatakan perkara itu kalau dibolehkan di Idul Adha, dibolehkan juga pada hari raya perkahwinan dan sebagainya, maka dibolehkan di luarnya juga. Sebab takkanlah Rasul, kalau katakan perkara tersebut tak boleh haram, takkanlah pada waktu Idul Adha only on that day je perkara haram ni jadi halal, lepas tu jadi haram balik. Jadi ulama-ulama yang mengatakan perkara lahwal hadis dan sebagainya ataupun muzik-muzik ni semua adalah haram, mengikut pandangan ulama yang mengatakan membolehkan, mereka berhujah dan mereka mengatakan takkanlah Rasul nak menghalalkan benda yang haram pada waktu-waktu Idul Adha ataupun pada himpunan-himpunan manusia. Cuma mereka dapat keluarkan beberapa pandangan-pandangan antaranya ialah menunjukkan tentang perkara tersebut dibolehkan, tetapi perlulah ada syarat-syarat tertentu untuk menjaga jiwa. Kalau kita tengok pula Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada menyebutkan bahawa muzik ni memberikan kesan yang begitu kuat pada jiwa manusia. Muzik ni boleh buat orang jadi baik, muzik ni boleh buat orang jadi sebaliknya. Bahkan kita kalau lihat dalam pandangan fatwa Dr. Yusuf Al-Qardawi rahimahullah,
Dr. Yusuf Al-Qardawi meletakkan syarat-syaratnya. Dr. Yusuf Al-Qardawi mengatakan muzik ini dibolehkan tetapi ada syarat-syarat. Jadi topik nyanyian tu kenalah bersesuaian. Maknanya Dr. Yusuf Al-Qardawi seakan-akan nak bilang tak ada masalah dengan muzik, tapi ada masalah dengan perkara yang ada sekitar dengan muzik, atau perkara yang membawa bersama dengan muzik tersebut. Kesan muzik tersebut, itu yang jadi perkara yang kita perlu lihat dan perlu kita jaga. Muzik tak ada masalah apa-apa, tapi apa muzik bawa kepada kita, itulah yang kita kena lihat. Sebab itulah Dr. Yusuf Al-Qardawi lihat kepada topik muzik tersebut. Topik muzik ni ada tak perkara-perkara yang menentang dengan ajaran-ajaran Islam? Sebab kalau topiknya tu dah salah, lirik-lirik yang ada pada topik itu pun salah, kemudian masuk pula dekat dalam pemikiran kita, masuk dalam subconscious mind kita, dia akan jadi satu kesan, ombak dalam jiwa, menyebabkan kita ni akan berkelakuan dengan yang tidak baik. Bahkan muzik pun kadang-kadang membawakan kesan-kesan yang tertentu buat orang joget-joget dan sebagainya. Kalaulah katakan dia berjoget dengan muzik-muzik dan ditayangkan kepada orang ramai dalam keadaan dia pakai baju-baju yang tidak elok, ataupun wanita-wanita berjoget-joget tunjukkan kepada orang ramai, ini adalah antara perkara-perkara yang dilarang. Sebab wanita bila berjoget, mereka akan menunjukkan beberapa bentuk-bentuk badan mereka, sehingga kan boleh mendatangkan fitnah, dan itu adalah antara perkara-perkara yang dilarang daripada ajaran Islam. Jadi nak dengar muzik, bolehlah dengar muzik sendiri. Tetapi kalau nak nyanyi, kemudian nak berjoget dan sebagainya, ini adalah perkara-perkara yang perlu kita perhatikan. Topik yang kedua pula, poin yang kedua pula, syarat yang kedua dalam mendengar muzik, hendaklah nyanyian itu tidak bertentangan dengan pengajaran dan petunjuk Islam. Okay. Jadi bila dia dengar muzik tersebut tidaklah memberikan kesan yang tidak baik. Okay. Kesan terhadap dalam pub. Contohnya dia dengar muzik yang ada cerita pasal pub, muzik ada cerita pasal minum arak, muzik ada ikut pasal cakap pasal berzina dan sebagainya. Kalau sekarang muzik-muzik yang ada, kita buka, memang ada bentuk-bentuk seperti itu. Dan muzik-muzik yang ada sekarang ni, kebanyakannya lirik-liriknya seperti itu. Okay? Ajak orang kepada pub, ajak orang kepada minum arak, ajak orang kepada buat maksiat. Okay? Ed Sheeran. Kita dengar Ed Sheeran punya lagu. Kita dengar beberapa beberapa lagu-lagu yang lain. Dia ada ajakkan kepada bentuk dalam pub, bentuk dalam club. Okay. 1, 2, 3 drink, 1, 2, 3 drink. Drink tu apa? Drink arak. Jadi perkara-perkara ini bila kita dengar, dia boleh memberikan kesan pada jiwa kita. Jadi kita kena hati-hati dalam mendengar muzik-muzik seperti ini. Bukannya dikatakan haram muzik tersebut tak haram, tetapi lirik tersebut boleh mendatangkan perkara haram, boleh mendatangkan perkara haram. Dan poin yang ketiga, yang kalau kita lihat dalam yang disebutkan oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi, dan dalam kita berhibur tersebut, elakkan ataupun dengar muzik, jangan sampai-sampai kita tak dengar ayat Quran. Jangan sampai-sampai kita dengar muzik tu lebih banyak daripada kita dengar ayat-ayat suci Al-Quran. Jangan sampai dengar muzik ni lebih daripada kita nak buat amal soleh. Kita lebih berhibur tapi kita tak ingatkan tentang hari akhirat. Sebab Allah SWT berfirman, bal tuhibbun al-ajilah wa tadharun al-akhirah. Allah Ta'ala keji dan Allah Ta'ala mencela sikap orang yang hanya inginkan dunia tetapi tak inginkan akhirat. Jadi kalau kita mendengar muzik tersebut, dia seakan-akan buat kita lalai, tak nak dengar benda, tak nak buat benda dan sebagainya, tak nak beribadah, tak nak zikir dan sebagainya, maka pada ketika itu mendengar muzik boleh membawakan pada perkara yang haram. Poin yang keempat, pendengar itu sendiri mesti harus tahu mengawal diri dan memastikan hiburan atau nyanyian yang boleh merosakkan jiwa dijauhkan diri. Maknanya dia kalau dengar, dia sendirilah yang meletakkan batasan pada jiwanya. Di sini tuan-tuan yang dimulakan sekalian, hukum fikir tidak cukup dalam enforce dan empower jiwa seseorang tersebut. Hukum fikir hanya kasih guideline, tetapi rukun iman, rukun takwa kita dalam jiwa kita yang empower diri kita, yang buat kita nak buat jahat ataupun nak buat kita buat buruk. Dalam kita perkara ini, Dr. Yusuf Al-Qardawi mengatakan,
khusus kepada penyanyi, khusus kepada orang-orang yang terlibat dalam seni hiburan, seni kesenian dan sebagainya, perlu berhati-hati, perlu menjaga, perlu kena ingat kamu masuk dalam perkara ini, dalam medan ini. Medan ini alhamdulillah adalah perkara yang baik, perkara yang halal. Mungkin kamu ada kelebihan pada waktu pada bidang tersebut, tetapi kena hati-hati apa yang dia boleh berlaku ataupun apa yang dia boleh memberi kesan pada jiwa kita sebagai orang yang beriman. Janganlah sampai kita masuk dalam arus dunia kesenian menyebabkan kita terus berpaling jauh daripada ajaran Islam. Jadi kita kenalah letakkan iman ataupun letak checklist diri kita balik, heighten up kita punya takwa ketika bila kita berada di dalam dunia kesenian. Jadikan tujuan kita menceburi dunia kesenian untuk ajak orang kepada mendengar ataupun ajak orang kepada kebaikan. Berapa ramai orang yang masuk dalam dunia hiburan, dunia kesenian, ajak orang lalai daripada perkara-perkara kebaikan, perkara-perkara yang boleh mendatangkan produktiviti dan sebagainya. Jadi itulah dia nasihat daripada Dr. Yusof Al-Qardawi yang saya nampak dia adalah satu nasihat yang amat sangat berharga. Dan kita dapat nampak ya tuan-tuan yang dimulakan sekalian, bahawasanya poin yang kelima, bahawasanya ulama-ulama semua sepakat, baik ulama yang mengharamkan, baik ulama yang menghalalkan muzik, dua-dua ni sepakat at one point. Apa dia? Mereka sepakat kalaulah muzik ini mendatangkan orang buat maksiat, ataupun dia nak dengar muzik dia kena pergi pub, ataupun dia rasa nak enjoy, nak berhibur, dia pergi pub. Ini adalah perkara yang diharamkan mutlakan, ataupun semua ulama-ulama, semua pandangan-pandangan mazhab ni mengatakan tidak dibolehkan. Jadi ulama-ulama ni bukannya authority dalam mengatakan boleh ataupun tak boleh. Yang memberikan authority adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala yang kata perkara tu boleh atau perkara tu tidak boleh. Sebab kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tu adalah Tuhan kita. Jadi kita sebagai hamba kita taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila Allah Taala meletakkan perkara tu boleh ataupun tak boleh, Allah Taala letakkan dalam Al-Quran dan disampaikan oleh baginda Rasulullah melalui hadisnya. Ulama-ulama yang memahami Al-Quran, yang memahami hadis-hadis Nabi, mereka mengatakan daripada pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan hadis, inilah dia jawapannya. Muzik ni dibolehkan. Ada ulama pula daripada pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan hadis, mereka rumuskan, mereka kata muzik ni tak boleh, diharamkan. Jadi di sini tuan-tuan dan dimulakan sekalian, untuk mendapatkan jalan pertengahan, lebih baiklah kita ambil pandangan Dr. Yusof Al-Qardawi, iaitu mengatakan muzik ini secara by itself, music, kalau kita cakap pasal music iaitu bunyi yang dengar sampai kat telinga sedap, maka perkara tersebut dibolehkan. Tak ada masalah apa-apa. Nyanyian ke, bentuk lagu ke, kita nak try main piano ke, nak try main gitar ke kat rumah dan sebagainya, dibolehkan. Tak ada masalah apa-apa. Yang tak boleh itu bila dia melanggar syarat-syarat tertentu. Syarat tertentu yang pertama adalah bila kita nyanyi kemudian kita lupa nak solat. Asyik sibuk main gitar, strum-strum gitar sampai terlupa pula nak solat, ini tak boleh. Termasuklah main game, main game sampai terlupa nak solat pun tak boleh juga, pun diharamkan. Pada ketika itu game tu jadi haram. Game by itself tak haram, tapi game yang menunjukkan tentang adanya maksiat, menunjukkan tentang bolehnya terlupa solat dan sebagainya, sebab tu dia jadi haram. Sama lah dengan music. Music by itself tak haram, melainkan ada syarat-syarat yang buat dia jadi haram. Lirik dia, mungkin kesan dia pada diri kita. Bila kita dengar kita macam nak joget, ada rentak techno, ada rentak house, bila dengar mesti macam nak joget dan sebagainya. Atau bila dengar je mesti teringatkan kepada diri kita kepada tempat-tempat pub dan sebagainya. Maka pada ketika itu dia jadi haram. Music by itself tak haram, okay? Tapi kesan dia pada diri kita yang buat dia jadi haram ataupun tidak. Wallahu'alam bisawab. Semoga dengan sedikit perkongsian ini dapat kita ambil faedah dan kita perbaiki diri kita insyaAllah. Dan untuk menjadikan diri kita ni orang yang lebih wara', saya sarankan untuk kita lebih mendalami Al-Quran, okay? Penuhkan masa kita dengan mempelajari ilmu-ilmu dan juga buat-buatkan kebaikan. Bila kita lihat perkara ini, kita akan dapat nampak masa kita ni pack dengan tak ada masa yang free time, masa kita akan sentiasa pack dengan kebaikan. Kita ingat je lah, pada hari akhirat nanti masa-masa ni akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masa-masa ini yang kita lepaskan begitu sahaja,
kita akan menyesal. Kita akan cakap ya laitaha kanatil qadiyah, moga-moga lah pada hari-hari waktu kita tengah dekat dunia ini kita dapat buat amal-amal soleh. La'alli arji' Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya terlupa pula ayat ni. Allah Taala berfirman di dalam Al-Quran, moga-moga aku dapat pulang kepada dunia ini amal solihan, supaya aku dapat amal solihan terhadap perkara-perkara yang telah aku lupakan ataupun terhadap perkara-perkara yang telah aku tinggalkan. La'alli a'mal salihan fi ma tarak. Kalla. Okay, Allah Ta'ala berfirman bahawasanya moga-moga bila orang-orang ni dah masuk dalam neraka, bila orang-orang ni ke hari akhirat, mereka berkata kepada Allah Ta'ala, mereka dah masuk dalam kubur, mereka berkata kepada Allah Ta'ala, la'alli arji'u a'mal salihan fi ma tarak. Moga-moga aku dapat kembali ke dunia dan aku dapat buat perkara-perkara yang boleh aku buat yang telah aku tinggalkan dulu, perkara-perkara kebaikan. Maka Allah Ta'ala pun berkata, kalla, tidak boleh sekali-sekali kamu pulang ke dunia untuk melakukan amal soleh. Jadi kita rebutkan masa yang kita ada ni dengan melakukan amal soleh. Wallahu'alam bisawab. Kita akhirkan kelas kita, pertemuan kita ini dengan subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.